Apa kabar ya? Nah, kali ini gue mau bikin project nih guys, buat Scania R580 di tempat gue nih. Kita mau bikin lampunya kedap-kedip kayak truk-truk yang ada di mobil-mobil luar lah. Kemarin waktu gue kemarin nonton di TikTok, anak TikTok nih guys, jadi dia bikin lampu keren banget. Dan gue mau nyoba itu, gue terinspirasi. Gua akan coba di mobilnya Scania R580 nya Pak Utauruk. Tapi gimana prosesnya? Jangan lupa dukung terus channel Bermanik dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke kawan-kawan, nih barang-barang yang kita mau pakai. Kita bahan-bahannya itu, atau alat yang kita gunakan itu, bahan-bahannya kita pakai LED, lampu LED 6 mata ya. Dia 6 watt aja nih, kita pakai yang 6 watt. Baru kita pakai modul. Nah ini modul LED nya 5-24 volt. Modelnya kayak gini nih, murah-murah aja kita pakai. Karena project pertama kita pakai yang murah dan nggak nyiksa di kantong guys. Nah gimana projectnya? Mari kita coba, mari kita kerjakan. Oke, kita mulai projectnya. Kita nggak perlu pakai bahan-bahan yang mahal-mahal guys. Jadi kita harus apa, cari yang murah. Nah ini disambung dulu modulnya ke lampu yang mau kita pasang. Nah kebetulan ini gue setting yang merah dulu. Nah ini kita pasang, jangan sampai salah guys. Ingat, jangan sampai salah. Dia biasa lampu tuh ada plus minusnya. Jadi modulnya di sini tulisan LED, dia harus LED. Baru ini yang 25 sampai ini arusnya nih, dari arus, bisa dari aki, bisa dari lampu solo kabel lampu, gimana ntar tergantung. Bisa juga dulu pakai sikring dulu kalau mau lebih aman. Nah kalau kita nanti tergantung, terlihat aja. 6, ini cuma 6 watt, jadi nggak terlalu apa, ngabisin banyak aki. Nah ini kita potong nih, kita sambung lagi pakai solder aja biar sedikit rapi lah. Oh sorry, ini nih kebiasaan nih. Tuh, jangan lupa masukin dulu si apa, isolasi bakar. Jadi lebih enak pakai isolasi bakar guys. Cari deh. Ger. Oke, udah kencang, dipanasin aja, dipanasin. Sip, dipanasin. Yang merahnya mana ya? Oh, jatuh dia. Nggak mau disolder dia. Jangan lupa isolasi bakarnya. Oke. Bikin berapa? 12. Hah? 9. Nah, udah simple banget. Ting keras dia. Oke. Kasih lagi lah biar ini, biar nggak selek. Ini project sendiri nih, hasil dari lihat TikTok. Profesor guys. Profesor, kata si Giri profesor. Kalau kita lihat hal-hal yang positif di TikTok, pasti kita nemu juga. Kecil ya? Kalau kita lihat yang goyang-goyang ya, goyang-goyang juga kita. Jadi tergantung apa yang kita lihat. Tergantung goyangannya juga bang.
Oh, goyangannya juga. Oke, ini satu udah jadi. Nih, sisinya. Jangan sampai salah, guys. Usahakan merah itu arus, putih itu masa. Biar nggak ketuker-tuker. Oke, guys. Yang putih, yang merah tadi udah berhasil. Yang putih juga gitu, sama. Kita potong dulu nih yang biar kita bagi dua. Itu putih sama 6 volt, mata 6. Modul tetap satu. Ini modulnya. Kelihatan nggak nih? Nah, ini modulnya kayak gini, guys. Modulnya kayak gini. Kita pakai yang murah-murah aja karena kita mau ngetes. Nanti kalau udah ada apa berhasil, atau intinya sih udah ada hepeng, jadi kita pasang yang model kayak pesawat itu, guys, yang tut-tut gitu. Pasang lagi. Hah? Iyalah, sama kayak target semua. Dinikmatin saja. Nih. Jadi kompor dulu. Oke, udah kepasang, cakep. Kita tes lagi. Jadi kembali gua ngingetin, modul ke lampu, lampu ke lampu. Makanya gua sambung karena jarak kabinnya itu lebarnya 1 meter. Nah, kita tes gimana salah nggak pemasangannya. Karena kalau dia salah pasang, lampu ini nggak akan putus, guys. Tapi modulnya kebakar. Atau kalau modulnya bagus, dia nggak akan nyala. Jadi bukan nggak nyala, nggak kedip, nggak main, cuma nyala doang. Oke, kita coba. Nah, ini lampu yang tadi kita solder atau kita sambung. Kita coba nih, guys. Ke sini nih, kita coba nih. Ini ada aki nih, kebetulan aki cadangan. Nah, kita coba dulu ya. Nah, ini kan arus negatif. Ini negatif aki. Dia harus 24 ya. Lampunya harus 24. Baru ini arus positif. Tuh. Langsung dia. Ulang lagi. Guys. Nah, tuh. Kayak gini nih tuh jadinya tuh. Mantap ya. Dia modulnya bisa berubah-ubah, guys. Nih. Nah, ini modelnya gini, guys, tuh. Dia ada 3 mode. Speed sama light. Modelnya kayak gini. Biasa tuh. Tuh lagi kayak lampu ini tuh, kayak gini juga. Storbo. Nah, ini yang biasa rotari. Tinggal speednya aja tambahin, ini lambatin. Oke, ini kita projectnya, kita mulai setting. Jadi ini speednya yang merah kayak kurang. Lightingnya naikin. Oke, mode. Cakep, guys, mantap. Yang putihnya di speednya dicepetin. Lighting dulu, speed. Oke, lighting dulu. Mode. Mode lagi. Sabar sampai ketemu asik. Nah, kurang. Nah, ini kayak sama nih, speednya aja cepetin. Sama kayaknya udah sama, guys. Apa kita bikin mode itu jalan terus tapi ini kedip gini?
mantap guys. Jadi ini yang buat setelannya, tinggal kalian atur aja, tinggal kalian atur aja. Tapi yang paling penting lampunya kalau bisa dia kalau mau asik yang 12 ada yang 6. Nah, kayak gini guys. Oke. Jangan lupa dukung terus channel Bener Manik dengan cara like, komen dan subscribe ya guys. Jadi nanti kita coba di apa di unitnya. Itu unitnya tuh di luar itu. Scania R580. Oke. Mari kita cabut. Oke, kita ini udah dipasang nih, dirapiin. Jadi arusnya nanti dari kontak. Nah, ini lampu kontak nih. Nah, ini tinggal dipasang. Arus masa jangan sampai terbalik. Yang gue bilang, dia yang kebakar biasanya modulnya dulu. Yang ini nih, modul ini kebakar. Nah, ini kita pasang, ini kita rapiin lagi biar kabelnya tuh nggak kelihatan ngondoy. Ini kayak gini nih, tuh. Jangan sampai colokin kabel. Nah, nyala nggak? Nah, sip. Hah? Lihat dulu, lihat. Oke guys, ini posisi siang, jadi kayak gini nih projectnya. Tuh. Paling bagus sih ditambahin lagi, tapi kita coba dulu, takutnya nanti mengganggu pengguna yang lain kan juga nggak enak. Apalagi kan truk ini truk besar banget. Nah, kira-kira kayak gitu tuh projectnya. Ini project murah meriah nih. Nanti gua kasih tahu di deskripsi harganya. Nah, kira-kira kayak gini nih. Oke guys, project yang tadi siang kita lihat hasilnya di malam hari. Nah, ini gua di malam hari nih. Jadi tadi siang kita udah pasang, sekarang project buat malam harinya nih. Ini mobilnya nih guys, Scania R580 punyanya Pak Hutauruk. Kita coba gimana nanti hasilnya. Jadi sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa kalian like, komen dan subscribe. Kalau kalian suka video kali ini, kalian like kawan-kawan. Dan kalian dukung terus channel Bener Manik dengan cara subscribe, klik tombol merah. Jadi kalau ada tombol merah tuh tulisan subscribe, kalian subscribe kawan-kawan. Aktifkan juga loncengnya supaya bisa dapat video-video terbaru dari channel Bener Manik. Terima kasih kawan-kawan, sampai berjumpa di video-video berikutnya.